Oke guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama saya Baim di channel Airin Utama ya guys ya. Oke guys, di video kali ini kita akan ngambil stok kontainer di daerah Jakarta. Ini Pak Uji, gimana Pak Uji? Siap? Guys, untuk batin siap guys, tapi ini cuaca sangat mendukung sekali guys. Cuacanya sangat mendukung untuk perubahan. Jadi akhir-akhir ini cuaca sedang hujan terus dari pagi sampai pagi lagi, terus seperti itu bergantinya hari tetap hujan ya guys ya, tapi tidak mematahkan semangat kerja kita karena sehat untuk hidup sehat. Oke guys, kita langsung berangkat. Sebelumnya ini ada sales marketing di sini ya, lagi sibuk guys, sedang ya, sibuk customer. Mencari customer. Oke guys, ikutin terus perjalanan kita, let's go guys. Cuacanya hujan gede ya guys ya. Lanjut guys. Oke guys, kita udah dalam perjalanan. Sekarang kita baru nyampe Cigombong guys ya. Sebelum kita ke Jakarta, kita mau kirim barang dulu ke meja. Meja Legacy Indonesia. Guys, langsung aja sekarang berangkat ke Mega. Kita harus kejar target guys ya Baim ya. Tuh. Ini udah jam 9, kita hanya ke Jakarta itu harus sampai jam 11-an lah guys. Jam 11 sudah keluar. Oke, lanjut. Guys, kita udah kirim barangnya tadi di Mega. Sekarang kita langsung menuju ke Jakarta. Kita udah di dalam tol ini. Mau ngambil kontainer ya guys ya, sebanyak 20 box ya. Guys, ikutin terus, lanjut. Mudah-mudahan di jalan tetap lancar ya guys ya. Langsung aja guys, berangkat. Sekarang kita udah nyampe di Jakartanya. Kita lanjut toko yang menjual kontainernya. Kita dikasih maps. Kita langsung menuju ke lokasinya. Ya, ini kita udah dikasih maps. Sedang di perjalanan menuju tokonya. Nah, guys, semangat terus, lanjut. Lanjut, guys. Ini tinggal 2 menitan lagi, kita tinggal lurus, habis itu kita kontak orangnya guys ya. Oke guys, sekarang sudah dan waktunya kita istirahat dulu ya guys ya. Oke guys, kebetulan kita udah sampai di tempatnya, dan kebetulan juga ada masjid guys di pinggirnya, jadi kita langsung sholat. Kita makan dulu, istirahat dulu, kita lanjut angkut pulang, ngambil klorin dulu, langsung pulang ya guys, langsung lanjutkan. So guys, ini untuk kontainernya sudah masuk guys. Ini muat, ini total itu ada 20.000. Ini tiketnya ada 20. Ini kita udah naikin tadi sama orang ininya, sama orang yang ininya guys. Nah sekarang kita tadi udah sholat, kita mau makan dulu guys. Oke? Mana guys ya? Kita lanjutkan. Makan, ketum, kita
mangan dulu, mangan. Oke guys, kita sudah ngambil. Nah ini guys kontainer kuningnya sebanyak 20 box. Kita udah makan, udah sholat dulu tadi. Kebetulan waktu istirahat, sholat dulu udah bisa. Sekarang kita langsung COD-an klorin di pom bensin Cibubur ya guys ya. Sebanyak 1 pel. Sekarang kita langsung menuju ke tempat COD-nya yaitu di pom bensin Cibubur ya guys ya. Gimana Pak Puji, lanjut? Lanjut aja ya guys ya, kita sikat terus sampai pekerjaan kita beres. Oke? Okay? Gaskeun guys. Gaskeun. Guys, sekarang kita udah nyampe di pom Cibuburnya, di tempat COD-an yang sudah kita janjikan. Sekarang kita tinggal nunggu penjualnya untuk mengirimkan barangnya ke sini. Katanya udah OTW dari tadi juga. Mungkin masih di perjalanan. Tadi sudah saya kontak sih, cuman belum ada balasan guys ya. Ya, semangat. Oke guys, ikutin terus. Oke guys, kita udah selesai COD-annya. Barangnya ini ada di depan saya. Nanti saya liatin. Kenapa ada di depan saya? Karena di belakang penuh sama box kontainer. Ini ada 20 pasang. Ini klorin cair. Kenapa saya pakai masker dan kenapa kita tutup dulu kaca? Karena untuk mengambil video dan suaranya biar jelas. Sebenarnya ini bau guys, bau kaporit. Oke, kita liatin. Nah ini barangnya guys. Nah ini kaporitnya guys, atau klorin cairnya. Sebelumnya maaf, ini ada sepatu saya di atas karena susah nyimpen kaki saya, susah panjang. Oke guys. Oke, ini Pak Uji emang udah agak capek aja. Mantap guys. Tetap semangat aja lah. Biar tetap semangat, harus kita beresin kerjaan kita dengan penuh semangat dan senang hati. Oke guys, mantap. Oke guys, kita langsung lanjut pulang ke Cicuruk. Kita sebelumnya kalau sempat kita mau kirim dulu kontainer, tapi kalau nggak sempat kita langsung ke kantor ya guys ya. Oke guys, ikutin terus perjalanan kita karena air satu grup saat. Let's go.